Selamat pagi pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Pagi. Untuk berita selengkapnya, saya, Nurholis Fardilah, bersama Anda. Perbanas Institute Selasa 15 September 2015 menggelar seminar tentang Indonesia kuasa ekonomi kelima besar dunia sebelum tahun 2030. Acara seminar ini digelar sejak pukul 9 pagi di ruang auditorium kampus Perbanas Institute hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dihadiri oleh ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Perbanas Institute serta jajaran dosen. Tak luput dalam seminar ini dihadirkan pembicara seorang pengamat ekonomi internasional dan Presiden Direktur IM President Institute, Dr. Muhammad Asmi. Lalu, selanjutnya, ada pula materi dari finalis IM President Institute, yakni Agung Giantoro, yang memiliki persepsi sejalan dengan Dr. Muhammad Asmi untuk menjadikan Indonesia kuasa ekonomi kelima besar dunia sebelum tahun 2030. Diharapkan dengan digelarnya seminar hari ini dapat memotivasi serta membuka inspirasi para mahasiswa untuk mempersiapkan diri dalam menyambut MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, agar tidak kalah dengan warga asing nantinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Presiden TV melaporkan. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, silakan kirim ke email kami di redaksi.presidentv@gmail.com. Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini, saya Nurholis Fardilah, sampai jumpa.